Siapa sih yang gak tahu BCA? BCA atau Bank Sentral Asia berhasil menempati posisi sebagai bank swasta terbesar di Asia Tenggara. BCA meraih 6 penghargaan dalam Stellar Workplace Award yang diadakan oleh GML, Kontan, dan juga Kubisa. Kesuksesan BCA pastinya nggak lepas dari peran Yaya Setiatmaja selaku Presiden Direktur BCA yang membawa berbagai kemajuan dan juga inovasi. Berkarir dari nol, perjalanan karir orang nomor satu di BCA penuh dengan kisah inspiratif. Yaya Setiatmaja akan menceritakan kisahnya di CEO to CEO kali ini. Catat tanggal dan jamnya ya,